Daniel. Ku masih harapkanmu. Kamu malah menjarakan istri saya. Ya jelas lah, karena dia sudah menjarakan saya dan aku. Sama anak kamu gimana? Kemarin itu Nuna udah melarang kamu. Udah menahan kamu untuk membawa Agni. Tapi kan kamu sendiri yang bersikeras tetap mau bawa aku. Udah cukup, Ibta. Jangan terus-terusan memojokkan Anggun. Ya? Saya gak mau untuk memojokkan Anggun. Tapi jangan pernah singgung istri saya. Cukup, Anggun, Dani, kalian nggak usah terus menyalahkan Nuna ya. Malah seharusnya kamu yang salahkan Anggun. Kamu tuh sama sekali nggak mencerminkan ya, sebagai seorang ibu sama anaknya. Seharusnya kalian berdua itu sadar. Ini ada salah kamu, Dani. Bukan salahnya. Kalau kamu nggak usah sok-sokan pasang badan kayak gini sekarang, Agni nggak akan jadi korban kayak gini. Semua ini gak akan terjadi kalau kamu gak memasukkan istri saya ke dalam penjara, Dita. Saya itu buat laporan tuduhan itu sama kamu, Gani. Tapi malah kamu yang berlindung di balik kamu. Sudah cukup, Pak. Ini rumah sakit. Jangan bikin keributan di sini, nanti ganggu pasien yang lain. Ayo, Dipta. Kita pulang aja dari sini. Ya. Nih, nasinya apa nih? Arbi, om pamit ya. Ya, dah. Apa? Selamat malam. Malam, dok. Kami akan melakukan serangkaian tes untuk mengecek kondisinya. Karena Pak Daniel sampai saat ini belum bisa bicara banyak. Baik, dok. Lakukan yang perlu bisa dilakukan. Agar saya bisa membawanya dan memindahkannya ke dalam penjara. Baik, dok. Saya tinggal dulu. Terima kasih, dok. Sial. Gue harus cari kesempatan menemukan celah untuk kabur dari Eki. Gua nggak rela harus kembali mendekam penjara. Agni, baru aja mama tuh keluar dari penjara. Sekarang kau masuk rumah sakit. Pusing. Deh, kamu kemana? Saya mau ke salon lagi nih. Saya mau mani pedi, saya mau keramas, pengen bikin saya tuh relax gitu loh dari semua masalah ini. Ya saya ngerti. Tapi bisa nanti kan. Mungkin nanti nggak akan lama di sini. Bisa gantian kan sama kamu yang jaga anaknya? Atau nggak gitu deh. Kamu nelfon siapa? Nelfon Caca. Biar yang jaga anaknya. Udah nggak usah. Kenapa gak usah sih, Gani? Hah? Terus apa? Saya harus nurut sama kamu. Sekarang gini. Kalau Cece yang jagain Agni, terus nanti Nuna, Dipta, atau Wibowo datang ke sini, dan mereka ngeliat kamu gak ada, mereka pasti akan mempertanyakan. Makanya mereka curiga. Kamu juga harus kasih lihat ke mereka. Kalau kamu peduli sama Agni, supaya mereka percaya juga kamu itu adalah mamanya Agni. Agni anak kita. Ya, tapi saya juga butuh perawatan kan, Gani. Saya nggak bisa terus-terusan mikirin Agni. Dia ini udah bagian dari resiko yang harus kita ambil dari tindakan kita. Apapun yang terjadi, Agni itu adalah tanggung jawab kita.
Sepertinya saya tahu apa yang harus saya lakukan buat Anggun. Saya akan telepon Ozi. Sebentar ya. Halo, Pak. Halo, Ozi. Saya ada tugas buat kamu. Baik, Pak. Tugas apa lagi buat saya, Pak? Oke, sekarang kamu dengerin saya baik-baik ya. Kamu pergi ke salon yang biasa Bu Anggun pergi. Kamu cari staff yang paling bagus di sana. Dan kamu ajak ke rumah. Baik, Pak. Saya paham, Pak. Saya akan cari apa yang Bapak mau. Oke, terima kasih, Ji. Baik, Pak. Kasihan ya Ani, dia sampai sakit begini. Tapi malah Anggun menyalahkan Nuna loh. Padahal kan dia sendiri yang memasukkan Ani dalam penjara. Aneh itu orang. Saat ini kan, Ani udah ditanganin sama tim medis. Dan kondisinya juga udah jauh lebih baik. Ya, Bapak seharusnya tenang, gak usah jadi beban pikiran ya. Iya, tapi Papa masih kasihan aja sama Arni, Dipta. Dia kan masih bayi, masih belum bisa bicara, masih belum bisa ngomong. Makanya dia tuh kasih signal nangis karena itu dia. Karena dia merasakan sakitnya. Itu kan harus kita jaga, harus kita obatin. Mana sih? Kasihan banget sih, Ani. Dari kecil, dia merasakan sakit. Dan harus juga dirawat. Papa yakin Ani sakit seperti ini karena dia masuk penjara. Kamu tahu kan gimana situasinya penjara? Itu kan gak sehat buat hidupnya Ani. Masih kecil, dia masih bayi. Ya, Papa benar. Tapi mau gimana juga, emang udah salah dari awal. Nuna kan udah sempat mengajukan dirinya untuk menjaga Ani selama Anggun di penjara. Tapi Anggun tetap bersikeras untuk membawa Agni. Anggun memang benar-benar keterlaluannya dia. Dia sama sekali gak peka sama anak kandungnya sendiri. Tapi dengan melihat sikapnya dia seperti itu, Papa merasa kok dia menganggap Agni bukan seperti anak kandungnya sendiri ya. Gimana mungkin si Dipta dia membolehkan anak kandungnya menginap di penjara? Kan gak mungkin itu. Iya, Papa bener, aku juga baru kepikiran. Entah kenapa aku ngelihat Anggun tuh gayanya kayak bukan ibu kandungnya Agni sendiri. Iya, itu dia. Sekarang gini, ibu mana sih yang tega ngelihat anaknya kesusahan? Apalagi ini Agni yang bener-bener masih bayi. Yang masih butuh kasih sayang. Dengan akal liciknya mereka, mereka menggunakan Agni sebagai tameng. Jelas tuntutan itu jatuh kepada Gani. Tapi tiba-tiba malah Anggun yang mengajukan dirinya. Dan sebagai ibu kandung, Anggun malah membawa Agni ke penjara. Karena mereka berpikir, kalau Agni di penjara, kita pasti gak akan tega, Pak, melihat Agni. Dan secepat mungkin, Papa, aku, Nuna akan memberi kebebasan untuk kamu. Ce, Ce. Teh Siska yang kerja di rumah sebelah? Yo, benar. Iki aku arep nei undangan arisan buat Cece. Arisan naon atuh? Ini tuh arisan sing biasa dilakukan nang para ART di komplek iki. Nah, karena arisannya baru dimulai, saya mau ajak kamu untuk ikutan. Pokoknya Cece harus hadir. Di mana atuh? Kapan? Besok acaranya di rumah majikannya saya.
Kebetulan majikan saya lagi libur ke luar negeri. Saya sudah minta izin untuk mengadakan acara ini. Wah, pasti acaranya rame ya. Saya teh seneng pisan kalau misalkan kumpul-kumpul gitu. Tapi saya teh mau nanya. Ce, nanya apa maning sih? Ini teh arisannya diikutin gitu sama semua pembantu-pembantu di komplek ini? Yo pasti toh, Ce. Masa enggak sih, piye? Pokoknya semua pembantu itu pasti udah dateng. Pasti semua datang dan Cece wajib hadir biar tambah seru. Kalau seperti ini, kemungkinan besar teh si Tiur ikut. Bagus atuh. Ini teh kesempatan aku untuk menghancurkan si Tiur dan mempermalukan si Tiur di depan banyak orang biar dia teh tahu rasa. Ya atuh, saya teh pasti datang. Yo, bener yo, teka yo. Aja lali, tak tunggu. Yaudah, saya mau permisi. Ya. Matur nuwun. Mari Cu. Ya. Pokoknya KB pembantu gue harus melu. Mbak Tiur kudu tekan yang acara pembantu iki, acara arisan pembantu ini. Duh, gimana ya kak? Kayaknya aku gak bisa datang kak. Loh, kenapa Mbak Tiur? Mbak Tiur gue kudu teka biar kita punya IKP. IKP? Apa IKP, Kak? Aduh, Mbak Tiur, mosok ndak ngerti IKP iku apa? IKP iku Ikatan Khusus Pembantu. Biar kita selalu kompak. Jadi Mbak Tiur itu harus ikut untuk acara arisan pembantu iki. Oh, gitu ya, Kak. Mbah, gimana kalau Cece ikut juga? Aku benar-benar sabar melihat perempuan itu. Apalagi kalau harus duduk barengan. Malas sekali aku tengoknya. Halo Mbak Tiur. Jadi piye toh Mbak Tiur melu kan yang acara ini? Ayo dong Mbak Tiur, datang ke acara ini. Ya udahlah Kak, tengok besok aja ya Kak. Bener, usahakan ya? Pun datang Kak. Bener ya? Makasih ya Kak udah ngundang. Oke deh Mbak Tiur. Saatnya ganti ke Champion. Satu-satunya minuman coklat lebih lengkap dengan susu dan protein telur. Gak cuma kasih energi untuk tubuh, juga energi untuk otak. Yeah. Champion, energi untuk tubuh, energi untuk otak. Champion. Saya permisi pamit yo. Makasih. Hati-hati di jalan, Kak. Ji, Mbak Tiur. Aduh. Masih ada tugas buat saya, Pak. Ya, nanti aja. Yaudah, makasih, Ji. Sama-sama, Pak. Saya tunggu di luar, Pak. Ya. Ada apa, Gan? Saya sengaja datangin Mbak ini. Supaya kamu nggak perlu pergi ke salon. Jadi kamu bisa melakukan apa aja, semuanya yang kamu butuhkan di sini. Kamu sampai suruh staff salonnya ke sini? Saya tahu, kamu pasti capek banget. Kamu stres karena Agni lagi sakit. Jadi saya harap dengan semua ini kamu bisa jadi lebih rileks. Ya kamu langsung aja sekarang. Ya saya jaga Agni. Habis itu kamu istirahat. Gani benar-benar memperlakukan aku dengan manis seperti ini. Dia berusaha memahami keinginan aku. Gani benar-benar mencintai aku. Makasih ya. Mari, Bu. Sini aja, Mbak.
Selamat malam, Pak Daniel. Saya akan membawa Pak Daniel ke ruang lab untuk medical check-up lagi ya, Pak. Mari saya bantu, Sus. Silahkan, Sus. Makasih ya, Mbak. Saya jadi bisa perawatan. Sama-sama, Mbak. Nanti kalau Mbak butuh perawatan lagi, bisa langsung hubungi saya. Ini buat kamu. Terima kasih banyak ya, Pak. Saya izin pamit. Rosi, kamu anterin dia ya. Baik, Pak. Saya permisi, Pak. Seneng banget deh. Ya walaupun saya gak nyangka sih kalau ternyata kamu manggil staff salon ke sini. Ya walaupun gak seoptimal kalau saya datang ke salon, saya bisa seluruh badan sebenarnya perawatannya. Bisa seneng. Sekarang kamu jauh kelihatan lebih fresh. Kalau kamu happy, kamu kelihatan lebih cantik. Tapi gimana, kamu senang kan? Senang? Makasih ya. Kamu udah mau repot-repot panggil staff salon kesini. Sebagai suami kamu, saya akan berusaha untuk selalu membuat kamu nyaman, happy, dimanapun kamu berada. Kayaknya Anggun semakin cinta dan lengket banget sama Gani. Tunggu aja lo kan. Begitu gue lolos dari tempat ini, gue akan bikin lo menderita. Lo harus merasakan sakit yang lebih dari yang gue rasain sekarang. Gue akan balas dendam ke lo melalui Anggun. Ajak saya kemana? Ya mau ajak masuk ke dalam lah. Kamar Ratni. Emangnya mau kemana lagi? Oh, ya. Daniel. Pengecut itu rupanya sudah pulih. Kenapa sih? Ini. Hei,